chapter 5, okay, sheer stress. Okay, ni part yang kedua lah. Okay, yang first part kita dah sentuh teori shear stress, shear strain dan simple part of shear stress and shear strain. Okay, ada single shear, double shear, ada bolt, ada rivet. Okay, how to use the formula. How to use the formula. Okay, formula dia ni lah. Okay, formula untuk first part lah. First part ni formula ni simple lah. Ini joint plate, joint plate, ataupun kita lebih kenal itu sebagai joint plate punya shear. Okay, joint plate ni boleh jadi banyak plate, boleh jadi banyak rivet, dan boleh jadi banyak bolt. Okay, ada bolt, ada rivet, plate tu pun boleh jadi satu, dua, mungkin ada tiga plate. Okay, itu adalah bergantung kepada soalan lah. Okay, kemudian kita dah sentuh tentang shear modulus, macam mana nak dapatkan shear modulus. Okay, shear modulus kena dapatkan dulu shear stress, kena dapatkan dulu shear strain, kemudian dua tu shear stress bahagi dengan shear strain, kamu akan dapatlah shear modulus. Shear modulus ni adalah modulus of rigidity. Okay, modulus of rigidity. Okay, kita pun dah buat beberapa example tentang first part of shear stress and shear strain. Okay, ada juga yang tentang punching shear. Okay, tapi dia ada plate jugalah. So this is also plate, shear stress. Dan kita dah juga buat beberapa example. So hari ni second part. Okay, so second part ni example dah, untuk second part, part 2. Okay, part 2. Okay. Kita teori dulu. Walaupun ni example, saya akan ajar teori dulu lah tentang ini beam, beam punya shearing stress. Beam shearing stress. Yang part 1 adalah plate. Okay, plate sama ada dia lapping plate ataupun punching plate. Okay, ataupun plate yang disusun yang banyak-banyak lah. Okay, plate yang ada 4 plate atas dan bawah itu. So hari ini kita nak tengok beam punya plate. Beam bukan beam plate. Okay, beam punya shearing stress. Shearing stress of a beam. Okay, kamu boleh bayangkan lah beam yang panjang, kemudian dikenakan load. Okay, ini kita tengok daripada cross section dia lah. Okay, contoh macam bentuk T ni, ni adalah dia punya cross section dia. Okay, kamu boleh bayangkan T ni ada dia memanjang ke belakang. Bentuk T ni memanjang ke belakang. So objek dikenakan daripada atas, so dia akan mengalami beberapa keadaan. Contohnya dia akan mengalami bending stress yang kita dah belajar dalam topik 4. Dia akan mengalami shearing stress yang kita akan belajar dalam topik ini. Dan dia juga akan mengalami deflection. Okay, banyak keadaan beam, dia mengalami banyak keadaan lah. Sebab tu dalam design beam ni adalah satu benda yang critical. Okay, untuk kita design. Okay, beam, kolom, yang satu benda yang critical untuk kita design. Dia memang kunci utamalah design bangunan. Okay, kunci utama dia tiang, beam. Tapi yang paling lebih penting adalah beam. Okay, berbanding tiang, dia tiang tu dia jadi macam second. Sebab first part kita kena design beam.
beam ni kita kena tahulah load dia berapa, load dulu akan pergi ke tiang dan kemudian kita pula design buat tiang. Okey. Okey, kalau kalau bending stress, okey, kalau bending stress dia punya diagram dia ada segitiga kiri ataupun kanan. Okey. Tak, kalau shearing stress macam kita nak belajar ni. Okay, kalau shearing stress macam kita nak belajar ni, okey, bentuk dia, okey, kita tengok kan bentuk ni, saya ketepikan sikit ni. Okey, macam mana kamu nak buat? Okey, first kita kena tahulah diagram untuk shearing stress ya. Diagram untuk shearing stress ni dia tak sama dengan bending. Okey, ni contoh eh. Kamu kena lukis dulu garisan macam saya buat ni. Okay, saya buat color sikit. Okay. Okay, ni teori dulu lah. Walaupun ni soalan ni adalah soalan example problem. Kita buat dia macam dia teori dulu. Apa yang kamu kena faham tentang shearing stress. Okay, bentuk diagram macam mana. Okay, bentuk diagram dia macam mana. Okay, kita tengah nak lukis diagram dia. Okay, first kita kena tahulah kalau dia punya neutral axis tu dekat mana. Okay, neutral axis tu dekat mana. Okay, contoh kalau neutral axis tu jatuh dekat atas ni, atas ni kita panggil dia flange. Okay, atas ni kita panggil dia flange. Okay, ni atas ni bawah. Adalah web. Okey, bawah ni adalah web. Okey, ni tiang ni. Macam tiang lah, macam tiang. Sebenarnya beam ni komponen dia sama. Okey. Yang bawah ni adalah web. Atas flange. Okay, ada lagi satu komponen ni, section ni ada dua, flange, web. Okay, flange bahagian atas ni, okay, dia punya top section ni adalah flange, bottom section adalah web. Okay, kemudian ada satu lagi bahagian kita kena tahu, dia adalah junction. Okay, antara flange dengan web dia ada tempat sambungan dia. Okey. Tempat sambungan ni kita kata dia sebagai junction. Okey. Okey, junction. Okey, junction ni bukan section. Junction ni adalah tempat pertemuan dua section. Okey. Junction. Okay. Objek ni ada dua section. Section yang pertama flange, section yang kedua web. Okay. Jadi dia ada dua section, maka ada satu junction. Okay. Maka ada satu junction. Okay, kita tengok pula problem yang seterusnya. Okay, objek ni problem 575
uraikan sikit. Okey, projek ni apa? Ini ada objek ni ada 3 section. Okey. Contoh untuk objek ni ada 3 section. Okey. Ada web, ada flange. Flange ada 2. Okey. Ada flange. Ada flange, okay. Flange. Ada web. Okay, dan satu lagi ada. Bukan satu lagi. Satu lagi tu dia bukan section. Cuma kita kena tahulah benda tu apa. Junction. Okay. Flange ada 2. Saya sebut tadi flange ada 2. Untuk objek ni flange dia ada 2. Kat mana? Bahagian atas ni dan bahagian bawah. Okay, flange. Web ada satu saja. Web ni bahagian tengah. Tiang ni adalah web. Tiang ni adalah web. Kemudian junction. Junction disebabkan flange ni ada atas dan bawah. Kemudian ada tiang web ni. Web ni kita nampaklah pada objek ni ada 2 tempat sambungan antara web dengan flange. So maksudnya 2 tu adalah 2 junction. Okey, ada 2 junction. Okey. Cuma junction ni adalah junction yang simetri lah. Kalau kita nak buat calculation, kita akan buat sekali saja. Sebab dia objek ni simetri. Atas dan bawah simetri. Kalau objek ni tidak simetri, tak simetri, so kita kena buat analisis untuk 2 junction. Kalau dia simetri macam gini, kita buat analisis dia satu saja. Sebab dia punya shearing stress pada junction tu akan sama nanti. Okay. Kalau dia tak simetri, shearing stress dia tak sama. Okay. Ini contoh bentuk T dan juga bentuk I. Okay. Bentuk T tadi yang atas, ni bentuk I beam. Seterusnya dia punya neutral axis. Okay, neutral axis. Okay, kat mana neutral axis? Okay, neutral axis boleh jadi 2 keadaan. Okay, sama ada neutral axis tu akan lies in flange. Contoh ni yang saya buat ni lies in flange. Okay, lies in flange. Saya buat garis yang putus. Okay. Ini neutral axis lies in flange. Okay. Ataupun neutral axis lies in web. Maksudnya neutral axis jatuh ataupun berada pada web. Okay. Berada pada web. Okay. Contohnya macam ni lah. Okay. Berada pada web. Pada mana-mana bahagian sepanjang web ni. Contohnya macam ni. Okay. Ni jatuh pada web. Lies. L-I-E-S. Lies in web. Okay. Ini contoh lies in web. Okay. Pada mana-mana bahagian lah dalam web ni. Kalau kat sini pun still lies in web juga. Okay. Pada hujung sini pun still lies in web juga. Okay. Pada hujung sebelum junction, sikit lagi nak junction, ini pun lies in web. Okay. Tapi bila dia dah masuk dekat atas sikit pada junction macam ni, okay, dia duduk atas pada dalam-dalam flange ni. Okay, ni lies in flange. Neutral axis berada pada flange. Okay, pada dia punya flange. Okay, neutral axis pada flange.
Okey, dia ada dua keadaan macam saya sebutkan tadi. Neutral axis pada flange, neutral axis pada web. So kita nak tengok bentuk shear stress sekiranya objek ni neutral axis dia berada pada flange. Okey. Sekiranya dia berada pada flange, okey, apa peranan neutral axis ni? Okey. Peranan dia adalah tempat neutral axis ni adalah shearing stress maximum. Okey, apa maksud dia? Maksud dia apa? Shearing stress ni akan berada maksimum pada neutral axis. So macam mana bentuk dia? Okey, bentuk dia bentuk shearing stress. Okey. Bentuk shearing stress kalau dia apa, kalau dia bentuk dia kotak, dia akan jadi macam separuh bulatan. Okey, dia akan jadi macam separuh bulatan. Okey, contoh kalau objek ni kotak, saya lukis kat sini kotak macam gini. Okey, ni objek dia. Contoh objek ni dia kotak saja. Okay. Okay, macam mana bentuk shearing stress? Okey, shearing stress bentuk dia semi bulatan. Mana semi bulatan? Nampak saya lukis step by step lah. Okey, boleh tengok step by step macam mana saya lukis shearing stress. Okey, ni adalah bentuk shearing stress diagram. Okey, sekiranya objek tu rectangular macam ni. So sama juga macam example ni, semua bentuk dia T. So kita akan tahulah dia bentuk dia nanti, shape dia nanti. Okay, ada dua bentuk, maksudnya separuh ke atas, separuh lagi kat bawah. Okay, so macam mana? Saya kena cari yang free sikit. Okay, nanti bentuk dia, sorry, bentuk dia akan okey macam ni, naik untuk atas ni, dia akan naik macam tu. Okey, kemudian ada lagi satu bahagian bawah.
nanti sambungan dia nanti bahagian bawah lah. Okay, sebab dia panjang, so dia akan memanjang ke bawah macam ini. Okay. Ini contoh eh. Lebih kurang eh, belum belum betul lagi, tapi ini gambaran dia. Eh, gambaran shearing stress yang akan terhasil nanti. Okey. Ini gambaran dia. Okey, belum betul-betul lagi sebab ada lagi beberapa perkara yang kita belum ambil kira. Okey. Ini kita lukis dia punya anak panah. Okey, gambaran. Gambaran shearing stress dia tak sama macam bending stress. Eh, kalau bending stress tu dia jadi macam zigzag tu. Segitiga sebelah kanan, segitiga sebelah kecil, segitiga sebelah kiri. So ini dia tak sama. Dia semuanya sebelah kanan. Okey. Dia semuanya sebelah kanan, cuma dia curve. Curve dia sama ada curve dia separuh bulatan, cuma bergantung kepada bentuk. Jadi bila bentuk memanjang macam ni, dia akan ikut memanjang eh, daripada tempat maksimum dia adalah pada neutral axis. Okey, ini adalah moment, ini adalah shearing stress maksimum. So dia akan tinggi sampai ke puncak eh, pada neutral axis, kemudian dia akan turun balik. Tapi dia turun balik tu disebabkan dia punya web ni dia memanjang. So begitu juga dia turun, dia akan turun macam bujur. Okey, bujur ke bawah. Okey. Ini tentang bentuk. Okay, sekarang kita nak ambil kira dia punya neutral axis. Okay. Macam tadi saya sebut, neutral axis ni tempat maksimum. So bentuk dia tak macam ni lah. Okay, bentuk dia tidak macam ni. Okay, bentuk dia macam mana? Okay, bentuk dia akan jadi maksimum pada neutral axis. Okay. Dia akan maksimum pada neutral axis, dia akan turun balik sikit. Okay. Okay. Dia lengkung naik sampai lengkung sampai naik sampai neutral axis, kemudian dia turun balik. Okey, dia turun balik. Okey, ini bentuk dia. Bentuk bahagian atas eh. Tengok lah step by step macam mana saya buat. Ini teori baru. Okay, dia akan turun kat situ. Okay, turun sampai garisan ni lah eh, turun sampai garisan ni. Okay, turun sampai garisan tu. Okay, kemudian junction. Junction cukup sama juga, dia akan bentuk separuh bulatan, cuma dia memanjang, dia bujur ke bawah. Okay, jadi dia akan jadi macam parabolik. Yang dia akan jadi macam parabolik. Okay, cuma parabolik yang macam apa ni, bujur lah, macam telur, bahagian bawah telur dia bujur ke bawah. Okay, dia ada dapat maksimum sini. Next adalah dia punya bahagian bawah lah, kita nak lukis. Dan ini kita boleh ambil terus ni. Sampai ke garisan 0.
kosong. Okey, yang sebelah kiri tu adalah garis yang kosong-kosong lah. Okey. Okey, belum full lagi. Okey. Ini ya bentuk. Bentuk dia jadi nanti sekiranya objek ni lies jatuh pada flange, okey, jatuh pada flange, so ini akan jadi bentuk dia punya shearing stress dia, okey, gambaranlah, eh, gambaran, tapi value kita belum tahu lagi lah berapa shearing stress pada neutral axis, eh, pada garisan putus-putus ni, ini adalah neutral axis, okey, ni buat step by step, eh, harap kamu faham lah, agak terperinci saya buat ni. Okay, yang garisan putus-putus ni adalah garisan neutral axis. So kita kena tahulah berapa nilai dekat hujung ni, dekat garisan putus-putus ni, sebab ini adalah maksimum shearing stress. Eh? Tempat garisan putus-putus ni adalah neutral axis. So neutral axis ni adalah tempat berlakunya neutral tempat berlakunya shearing stress maksimum. So kita kena tahulah. Kemudian dekat junction, dekat junction ni ada dua keadaan, satu pada flange, satu pada web, okey, satu pada flange, satu pada web, okey. Biasanya bila dia punya ni, kita panggil dia broad, B, nilai B dia ni, nilai B macam contoh bagi flange ni adalah 200, nilai B bagi web ni 20, okey. Nilai B untuk flange lebih besar daripada nilai B untuk web. So bila nilai B dia lebih besar macam ni, B dia 200, biasanya nilai dia akan lebih rendah. Okey, lebih rendah. Okey, nilai B untuk web lebih kecil 20, so dia punya shearing stress dia akan lebih besar daripada flange. So maksudnya kat sini, dekat sini dia akan naik sikit. Okey, dia akan naik sikit tapi tidak melebihi maksimum. Okey, tapi tidak melebihi neutral axis punya nilai. Okey, tidak melebihi neutral axis punya nilai. So dia akan ada sikit kat sini. Okey, kalau saya zoom. Okey, kalau saya zoom kat sini, ha, dia turun ke bawah, kemudian dia naik balik sikit. Dia turun ke bawah, naik balik sikit. Contoh ni, okey. Dia turun ke bawah, kemudian dia naik balik sikit. So, kat sini ada dua tempat. Okey, satu dekat flange, satu dekat flange. Flange ni nilai dia lebih rendah daripada nilai dekat web yang sebelah, yang lonjong yang sebelah bawah ni. Okay, yang kat sini dua keadaan pada garisan ni, pada garisan junction ni ada dua nilai. Okay, dua nilai, satu nilai untuk flange, satu nilai untuk junction, satu nilai untuk web. Okay, pada flange dia akan lebih rendah daripada pada web. Okay, tapi tidak melebihi nilai pada neutral axis. Okay, still neutral axis ni nilai dia, value dia lebih besar. Okey. Ha, ini keadaan yang pertama. Sekarang ni kita kena tahu tiga tempat. Sini value berapa? Kemudian ada dua tempat kat sini. Okey, ini value berapa? Kemudian pada flange, kat sini berapa? Kemudian pada web, pada tadi pada junction, kemudian pada web, sini value berapa? Okey,
Okey, tiga tempat ni. Dekat ujung ni kosong. Ni kosong-kosong punya distribution line. Kemudian dia start naik, dia punya shearing stress tak naik sampai neutral axis. Neutral axis ni adalah shearing stress maksimum tempat berlaku neutral axis. Kemudian dia turun balik sebab ada junction ni. Dia punya neutral axis lies in flange, so dia turun balik sikit. Okay, yang dia, nilai yang dia turun ni adalah shearing stress pada flange. Kemudian ada junction, junction tu pergi pada web. So pada web ni, web dia lebih kecil, dia punya nilai B lebih kecil daripada flange. So dia akan naik, dia akan naik sampai satu nilai. Ini pun kita kena kira nanti, barulah dia turun balik semula macam biasa. Yang ni kita tak perlu, sepanjang garisan ni tak perlu kira lah, sebab dia akan turun terus pada kosong. Cuma kita kena tahu bentuk dia adalah lonjong macam ni lah, le curve. Yang bentuk dia adalah curve. Yang bentuk dia adalah curve. Okay, ini adalah neutral axis lies in flange. Contoh kalau neutral axis lies in web, macam mana pula? Kita akan clearkan semua ni, sebab bentuk dia akan jadi lain sikit. Okay, bentuk dia akan jadi lain sikit. Okay, kita tengok eh. Contoh, lies in neutral axis, lies in, contoh dia jatuh pada web eh. Okay, contoh ni neutral axis. Sekarang kamu tengok neutral axis ni lies in web. Dia jatuh pada kawasan web. Okay, apa yang terjadi pada, apa yang gambaran eh? Gambaran ni kita boleh lukis terus sebelah soalan tu. Okay, sebelah soalan ni kamu ada bentuk, so kamu boleh tulis, lukis tu dia punya bentuk dia. Nanti baru kira dia punya shearing stress. Okay, nanti baru kira dia punya shearing stress. Okay, baru tandakan tu berapa nilai dia, berapa ni. Gambaran ni dah boleh lukis terus direct daripada soalan, tapi dengan syarat kamu tahulah dekat mana neutral axis. Okay, selepas kamu kira neutral axis, so kamu boleh lukis dia punya shearing stress diagram. Okay, dah boleh lukis, cuma value je belum. Okay, okay, bentuk dia macam mana pula? Okay, dia bentuknya kalau neutral axis jatuh pada web, okay, okay, atas ni dia akan jadi separa, suku bulatan. Okay, macam ni. Okay, atas dia akan jadi suku bulatan. Okay, macam tadi bahagian bawah dia macam suku bulatan, tapi ini bahagian atas dia akan jadi suku bulatan. Okay, tapi bahagian bawah ni, okay, kemudian sini ada junction. Okay, garisan ni ada junction. So garisan ada junction ni maksudnya ada dua tempat shearing stress. Tempat yang ada junction ni ada garisan ni kan. So garisan ni ada dua dua shearing stress. Okay, sebab dia pertemuan flange dengan web. Tempat pertemuan flange dengan web ni ada dua shearing stress. Shearing stress yang pertama adalah flange, shearing stress yang kedua adalah web. Okay, so kita tahu dia ada satu lagi garisan. Ada lagi satu garisan. Okay, sekarang ni first adalah flange. Ni curve yang pertama adalah flange. Okay, kemudian ada lagi satu. Okay, ada lagi satu tempat, itu untuk web. Tapi dia garisan lurus saja. Pada junction di garisan lurus.
Cuma ada dua, ada dua nilai sharing stress. Satu adalah web, satu lagi adalah satu adalah flange, yang kat sini adalah flange, kat sini adalah web punya nilai. Okey. Okey. Kemudian kita nak buat curve juga daripada hujung sharing stress web ni ke bawah, tapi kita tak boleh buat suku bulatan macam yang sebelah sini. Okey, kita tak boleh buat suku bulatan macam sebelah sini sebab dia ada neutral axis. Ini bermaksud pada neutral axis ni dia naik sikit, dia naik sikit pada neutral axis, kemudian dia baru dia turun balik. Okey. Okey, macam mana bentuk dia? Okay, dia naik sikit. Sini dia naik sikit eh. Sini. Bentuk dia curve juga. Okay, dia naik sikit. Okay, dia naik sampai neutral axis, kemudian dia akan turun balik. Okay, turun balik. Ini bentuk ni. Okey. Dan barulah kita lukis dia punya arrow dia. Okey, anak panah dia. Okey, ini kena lukis eh anak panah ni. Untuk menunjukkan dia punya arah. Sekiranya neutral axis jatuh pada web, okey, dua keadaan, okey, dua keadaan. Ini sekiranya berlaku pada neutral axis jatuh pada web. Okay, so ada berapa value yang kita kena cari. Okay, bentuk kita dah dapat, kita kena cari value dekat web. Okay, kita kena cari value dekat, kita kena cari value dekat dekat web kat sini eh, web kat sini hujung ni. Ini dekat flange. Ini flange, value sharing stress dekat flange, value sharing stress dekat web, kemudian value sharing stress dekat neutral axis, which is maximum sharing stress. Ini adalah maximum sharing stress occurs at neutral axis. Okey, okey, ni tiga. Kemudian dia akan balik semula kepada kosong. Tapi garisan dia adalah curve lah, sama macam atas ni. Kat sini saja garisan dia straight line. Okay, kat sini dekat belah dekat. Okay, kat sini.
kat sini, kat Garisan ni ada dua tempat lah kena cari, dekat Flange dengan dekat web. Kemudian kena cari sharing stress dekat neutral axis. Okay, ini bentuk untuk neutral axis lies in web. Okay, kita tengok balik kita punya soalan. Okay, nanti kita tengok kita punya soalan. So, contoh kalau objek yang berbentuk I pula macam mana? So, secara gambaran dia, kita dah tahu neutral axis ni akan berada pada web lah. Sebab flange ada dia balance atas dan bawah ni. So, lebih kurang kita akan tahu bahawa neutral axis jatuh pada flange. Okay, jatuh pada pada web. Jatuh pada web. Sorry, jatuh pada web. So, jatuh pada web tu macam mana? Garisan dia. Okey, apa layer? Okey, kita letak pada setiap layer yang berlaku perubahan. Ada contoh kat sini ada junction, so letak pada junction. Dan buat garisan. Ini ada dua junction, cuma junction dia simetri. Kita kira sekali saja. Kemudian dia punya neutral axis secara kebarangkalian dia akan jatuh pada web lah, sebab ada flange atas dan bawah. So, kebarangkalian dia neutral axis berada pada web. So, bentuk dia macam mana? Kan? So, kita tahu dia bentuk dia akan jadi separuh bulatan. Tapi disebabkan bentuk dia ni ada 120, ada yang 20, kemudian 120 balik, dia jadi dia ada naik dan turun. Okey, dia ada naik dan turun. Okey. Okey, macam mana? Kita buatlah. Kita buat garisan dulu. Dan bentuk dia. Okey, ni garisan kosong-kosong. Sharing stress distribution garisan kosong-kosong. Okey, garisan kosong-kosong. Kemudian ada curve untuk flange. Okey, curve untuk flange. Curve untuk flange. Untuk flange. Kemudian ada curve untuk web, tapi kat web sebelum dia pergi kepada web ada junction. So akan ada dua titik lah, satu dekat si ujung curve ni, satu lagi kat atas. So kita mula daripada atas. Ada dua value nanti. Kemudian ini adalah neutral axis. Okay, dia akan berlaku maksimum pada neutral axis. Okay, kemudian pada flange dengan web ni ada garisan lurus sebab dia ada dua value. Dua value sebab ada junction. Okay, junction and web. Junction flange ke web. Jadi ada satu value untuk flange, satu value untuk web. So kita letakkan di garisan lurus. Ini
Okey, ini adalah gambaran shearing stress untuk objek yang berbentuk I, macam ni. So kita boleh lukis dia punya arrow lah. Okey, ini gambaran dia. Dan cuma kita tahu value dia lagi berapa. Berapa value dia. Okey. Banyak tak apa, tapi nampak lah. Okay. Ini gambaran lah shearing stress, bentuk shearing stress. So value yang kita kena tahu dekat mana kita sebab dia simetri atas dan bawah, kita dapatkan shearing stress pada first. Of course kita akan dapat, sebenarnya kita akan dapat dekat sini dulu. First kita akan dapat dekat neutral axis dulu. Nanti bila calculation ni kamu tengok lah, dia akan dapat pada neutral axis dulu. Kemudian kita akan dapatkan pada junction. Junction ni ada dua value, pada flange dan juga pada web. Okey, value pada web. Okey, ni value berapa nanti? Kita nak tahu. Untuk nilai yang bawah sebab dia simetri atas dan bawah. Okey, neutral axis dia pun di tengah-tengah, nilai ke atas sama dengan nilai ke bawah. Jadi value dia untuk bahagian bawah, contohnya bahagian ni. Okey, bahagian ni akan sama dengan yang atas ni. Okey. Bahagian yang bawah kat sini akan sama dengan yang atas sebab dia simetri. Okey, sebab dia simetri. So kita clear yang atas, yang bawah pun dah dapat value. Tapi kalau objek yang bawah ni flange dia tak sama saiz ataupun neutral axis ni dia tak jatuh pada tengah-tengah, tak center antara atas dan bawah, so value dia kamu kena kira dua kali lah. Dua kali junction. Ini kamu kira pada satu junction, kamu dapat value untuk junction yang bawah juga. Tapi kalau junction dia punya flange tak sama size ataupun neutral axis tak jatuh pada tengah-tengah, so dia punya value tak sama. Jadi kamu kena buat pada dua kali junction, junction atas dan juga junction bawah. Okay. Okay, kita tinggalkan yang ni sebab kita nak try satu soalan. Soalan yang atas ni lah. Okay, saya akan buang dulu yang mana saya dah lukis ni sebab dia bentuk dia kita tak pasti lagi macam mana. Okay, saya akan buang balik ni semua. Kita nak tahu dia jatuh dekat flange ataupun web first. Untuk tahu dia jatuh dekat flange ataupun web, kita kena tahu dulu centroid. Okay. Seperti kita buat bending stress, kita kira centroid. Cuma kali ni centroid dia dikira daripada atas. Okay. Upper layer. Okay. Kalau bending stress dikira daripada bawah, bottom. So untuk yang ni dia kira daripada upper layer. Okay, ni kena faham lah. Flange ada bahagian atas, bahagian bawah ni yang tiang kecil ni adalah web. Okay. Dan bila ada dua section macam ni, of course akan ada junction. Okay, of course akan ada junction. Okay. Okay. Ni neutral axis, kita tak tahu lagi kat mana. Okay. Kita baca dulu soalan. The T section shown in figure ni, figure P572, is the cross section of beam formed by joining two rectangular pieces of wood together. Okay, ada two pieces. Maksudnya two pieces ni adalah section dia lah. Section 1 flange, section 2 adalah web. The beam is subjected to a maximum shearing force
dia dah bagi maximum shearing force 60. Okay, show that the nuclear exit maximum shearing force. Ini force eh, bukan shearing stress. Ini force ataupun nilai V dia. Okay, ini nilai V dia. Show that the nuclear exit is 34 mm from top and the moment of inertia at neutral axis is 10.57 multiply ataupun exponential 6 mm to the power of 4. Using this value determine the shearing stress. Okay, shearing stress at neutral axis. Okay, kemudian shearing stress at the junction. Okay, shearing stress dekat junction ni ada dua nanti. Eh, junction. Bila dia sebut junction ada dua. Satu dekat flange, satu dekat web. So macam mana kita nak kira? Dia nak shearing stress. Okay, apa ni formula untuk shearing stress? Okay, kita tengok formula untuk shearing stress. Okay, ini adalah formula untuk shearing stress. Okay, ha, ini adalah formula yang kuning ni adalah formula untuk shearing stress. Okay, FV simbol untuk shearing stress. Okay, equal to VQ. V adalah nilai force tadi yang diberikan tadi kan, 60 kilonewton tadi. Ah, tu adalah nilai V, shearing force. V ni kalau letak, kalau letak F pun tak apa, FP sama je. Okay, force. FV ni adalah force. Q, Q adalah moment of area, eh, bukan moment of inertia. Q ni adalah moment, first moment of area. First moment of area. Eh, kita kena kira I adalah moment of inertia. Ha, tadi moment of area, ini moment of inertia. Okay, Q ni lebih kita kenal sebagai first moment area. Okay, kalau I ni moment of inertia ataupun second moment of area. Second moment of area adalah I. Ha, kita kenal dia sebagai moment of inertia. Okay, ni first moment area. I adalah moment of inertia. Okay, I adalah moment of inertia. Dia lain sikit nanti. B, B adalah dia punya lebar dia. Lebar tu kiri kanan dia berapa size. Okay, lebar dia broad, eh? Broad. B, B for broad, lebar dia. Okay, so kita kena tahu V, kita kena tahu Q, I dan juga B. So kat sini kita kena kira I. Untuk tahu I, kita kena kira centroid. Okay, okay, untuk I ni. So first kita kena tahu dia punya neutral axis. Okay, nak tahu neutral axis kena tahu centroid. Okay, nak tahu neutral axis kena tahu centroid. Okay. Tahu ni, tahu centroid. Okey, objek ni ada dua section. Section atas, rectangular bahagian atas ni dengan rectangular bahagian bawah ni. Okey, seperti biasa bila kita buat centroid by section, okey, kita kena tahulah section atas ni centroid dia dekat mana. Okey, kita pun lukis dia punya centroid bahagian atas. Okey, centroid bahagian atas, okey, dekat tengah-tengah, okey, kat sinilah. Okey, tengah-tengah untuk rectangular bahagian atas. Okey, okey, ini untuk atas, eh. Kemudian dan dia ada junction. So junction kita copy yang je lah. Okay,
ini tengah-tengah dia 40, so tengah-tengah dia 20 20. Okay. Kemudian nutrient exist bahagian yang kedua ni 100 bagi 2 50 50. Okey, 50 50. Untuk shearing stress, kamu kira dia daripada atas. Okay, kamu kira value ni daripada atas. Okay, ini 20 20. Okay, ini ke sini 20. Okay, kamu nak kira ke bawah boleh, tapi nanti tolak je lah. Okay, okay, di sini 20, sini berapa? Okay, yang bawah ni berapa? Yang atas 20 sebab kita tahu terus 40 bagi 2. Yang bawah adalah, okay, ini bagi 2 50. Kemudian campur daripada tinggi flange ni 40. Jadi 50 campur 40, okay, 90. Okay, 90 ni 20. Okay, saya cuba jimatkan masa, saya tak nak banyak sangat kecilkan besar kan, banyak masa habis. Ini adalah 50. Okay, centroid section yang bawah ni, tapi dari kita kira daripada atas tercampur lagi 40, jadi 90. M 20 mm. Ok, jadi kita kena kira lah I. Ok, kita tahu centroid section dia. Ok, ataupun kamu boleh buat untuk centroid ni, kamu boleh buat dalam bentuk table seperti yang kamu belajar dalam chapter 4. Boleh buat dalam bentuk table, dapatkan centroid. Kemudian I pun kamu boleh dapatkan dalam bentuk table seperti dalam bending stress. Ok, dapatkan I guna table. Okay, guna table macam mana nak kira I tu. Okay, macam mana nak guna centroid. Okay, nak kira centroid guna table, nak kira moment of inertia guna table. So boleh refer balik topik 4. Okay, okay, tapi ni simple objek ni, dia simple saja, dia tunjukkan lah calculation yang simple. Cuma kena tahu objek pertama ni dia punya centroid dia 20 daripada atas,
objek yang kedua ni 90 daripada atas. Okey. Area kamu kena kira lah. Area flange ni adalah 200 kali dengan 40. So area bahagian pertama adalah 8000 mm kuasa 2. Okey, kemudian kira area yang kedua, section yang kedua bahagian bawah ni 20 darab dengan 100 jadi 2000 mm kuasa 2. Okey. Y1 ni tadi yang kita buat tadi 20 mm. Y2 adalah 90 mm daripada atas. Okey, daripada atas. Okey, shearing stress kita kira daripada atas. Okey. Jumlah area kamu campurlah. 8000 campur 2000 jadi jumlah area adalah 10000. Jumlah area ni adalah area atas campur dengan area section 2. Okey. Okey, ni perincian dia lah. Perincian dia. A1 adalah objek 1, A2 adalah objek 2, area 1, area 2. Okey. So kena darab. Nak kira centroid. Okey. Centroid yang ada sekarang ni adalah centroid section. Kamu kena kira centroid, overall centroid. Okey, ataupun dia punya ni kita anggap dia satu bentuk dan kita nak cari dia centroid kat mana. Okey. Okey, formula dia yang boleh tengok balik dalam chapter 4. Okey, ini adalah formula dia lah. Okey, kalau kamu nak kira centroid Y, gunakan AY sama dengan jumlah centroid section. A1 Y1 campur A2 Y2. Okey. Okey, bahagi dengan okey, ni formula ni macam ni. Okey, ataupun kamu nak dapatkan, mungkin ada yang tak faham dengan equation tu. Okey. Saya ambil contoh kat sini. Formula ni adalah begini. Okey, bila kita tukarkan ni jadi y saja. Ada ke y centroid? Insert simbol. Kita akan ambil yang lebih kurang aja lah. Contoh macam ada Y, ada tanda titik ni. Kita cari ni ikut pada lagi. Okay, Y ni pun hampir. Bila kita letak Y yang lebih kurang. Okay, kita ambil lebih kurang aja. Nak cepat. Okay, kita ambil Y ni lah. Bila kita transform A ni pergi seberang, so ni akan jadi A lah kat bawah ni. Okey. Sini akan jadi jumlah ah, jumlah ni. Saya nak masukkan balik. Jumlah.
bila kita transform ni pada atas ni, pada bawah ni dia akan macam ni lah. Okay, so kita nak cari dia punya centroid. Jumlah AY ni maksudnya, kalau kita tukar lagi, okay, ni detail lah, agak detail lah saya tunjukkan, walaupun benda ni kamu dah belajar. So kita tukar sebab benda ni ada dua section. Yeah, ada dua section. A1. Y1. Okay, kita dah tukar. Sebab ada dua section, jumlah maksudnya ada dua. So ada satu, ada dua. A1, Y1, A2, Y2 bagi dengan jumlah A. Okay, kamu kira kan menggunakan formula ni, tu dapatlah nilai Y dia nanti sama dengan 34. Okay, bawah ni 10,000. Ini A1, masukkan nilai A1. Ni nilai A1 8,000, A2 2,000, Y1 20, Y2 90. Okey, A1 8000, Y1 20, A2 2000, Y2 90 bahagi dengan 10000. So kamu dapat nilai Y bar dia adalah 34 mm. So kat sini neutral axis adalah 34 mm. Okey, daripada atas. So tebal flange ni adalah 40. Neutral axis 34. Ini bermaksud neutral axis ni berada pada flange. Okey, neutral axis berada pada flange, sebab ini 40, neutral axis 34. Okey, jadi kita boleh lukis. Okey. Kita boleh lukis neutral axis. Yang dah ditunjukkan kat sini 34, tandakan neutral axis. So neutral axis, kita nak start lukis. Kita dah tahu neutral axis. Kita nak start lukis distribution of shearing stress and diagram. Okay, ni kat bahagian bawah ni, tempat junction. Itu lagi dekat bahagian bawah sekali. Okay, kemudian dia dah tunjukkan neutral axis yang berada pada flange. Okay, neutral axis pada flange. Saya sambungkan sikit lagi. Okay, ini neutral axis. Okay, neutral axis. Okay, kemudian kita nak lukis lah dia punya bentuk. Okay, kita nak lukis dia punya bentuk. Okay, bentuk dia. Okay, garisan kosong-kosong. Okay, shearing stress garisan kosong-kosong kat sini. Okay. Okay, bentuk first lengkung, kemudian second lengkung, tapi lengkung masuk dalam sebab maksimum dia dekat neutral axis. Dia masuk dalam semula, kemudian barulah lengkung semula ke bawah. Okay, macam mana? Kita tengok step by step macam mana nak lukis. Okay, lengkung yang pertama.
aku yang pertama ni. Okay, sampai maksimum. Ini dia akan turun semula. Turun sikit. Okay, turun sikit. Okay, lengkung dia yang kedua dia turun sikit sebab maksimum dia pada ini. Turun sikit. Kemudian ada flange, ada flange bertemu dengan web. Okay, dia naik sikit lah. Okay. Okay. Ada junction. Junction ada dua, ada dua shearing stress. Okay, satu yang yang nilai yang rendah adalah flange, nilai yang tinggi adalah web sebab web dia punya body dia lebih slim ke atas. Okay. Web ni lebih tinggi nanti shearing stress. Okay, kita lukis garisan dia sebab dia ada dua tempat kat sini, satu bahagian kat bawah dan satu lagi bahagian dekat atas. Tapi tidak melebihi maksimum. Okay, tidak melebihi maksimum. Susah juga nak buat dia straight. Okay, ada dua keadaan kat sini. Kalau saya zoom, okay, saya zoom kat sini, kamu akan dapat tengok lah. Okay, naik, lengkung sampai ujung, ada maksimum. Turun balik, turun balik. Kemudian disebabkan sini ada junction, so dia ada dua shearing stress, bawah, atas. Yang atas ni akan bersambung, kamu akan buat semula bersambung dengan web punya shearing stress. Okay. Okay, kita sambung. Okay, next adalah web. Web kita sambung dia punya curve. Ini daripada atas ni. Ini bentuk dia. Ini bentuk dia. Okey, kita lukis.
lukis dia punya arrow. Dia. So kita kena tahu tiga. Masih ada lagi semua ni. Ada 40 orang. Okey, kita kena tahu tiga shearing stress yang disebutkan tadi. Kat mana? Okey, first dekat maksimum lah, neutral axis dekat maksimum dekat sini. Okey, berapa nilai shearing stress dekat situ? Kemudian shearing stress dekat shearing stress dekat flange. Shearing stress dekat flange. Okey. Ujung ni. Kemudian shearing stress dekat web. Shearing stress dekat flange dan web. Okay, berapa value dia? So kita akan tandakan nanti berapa value. Okay, lukiskan checkbox dia siap eh. Berapa value kat sini nanti. Tiga value yang kita nak dapatkan. Okay, shearing stress dekat neutral axis, which is maximum shearing stress. Kemudian shearing stress dekat junction. Shearing stress dekat junction ni ada dua nilai, satu dekat flange, satu dekat web. Okay, tu kena faham lah. So tadi formula kita dah dapat. Kemudian kita dah lukis distribution diagram dia, tapi kita tak dapat value. Okay, kita nak kena kira V. V tak perlu kira, dah ada dalam soalan. Kita nak kena kira Q. Okay, Q adalah moment, first moment area. Okay, ini nilai V. Okay, ini nilai V. Nilai I, I tak perlu kira nampaknya kat sini. Okay, tapi kena pastikan lah sama. 10.57 ni. Nilai neutral axis sepatutnya kita tak kira juga. Dah diberi 34, tapi dia suruh buktikan, show that the neutral axis is 34 mm. So kita kena buktikan dia sama dengan 34. Kita dah buktikan tadi sama dengan 34. Dan moment of initial kita kena buktikan juga sama dengan 10.57. So sekarang ni kita nak kira moment of initial dulu, nilai I. Okay, Y dah dapat. Dapat Y, dapat centroid 34. Okey, beres. Okey, kemudian nilai I. Nilai I sebabkan dia tak simetri, so dia ada I plus A D kuasa 2. D ni bukan dia punya depth ke apa, dia punya radius of gyration. Okey, D ni adalah, maksud kat sini adalah radius of gyration, seperti nota kita sebelum ni. Ataupun I sama dengan I yang BH kuasa 3. BH kuasa 3 per 12. Saya kena buat formula. Okay.
pH kuasa 3. R, radius of gyration, R besar, R kuasa 2. Okay, kita tally balik dengan kita belajar lah ni. R kuasa 2. Okay, ni boleh pakai yang kita belajar sebelum ni. Sebab nanti kamu pakai D, D banyak kamu confuse. Sebab kan kalau D yang kita biasa belajar, D tu adalah 40 ataupun D tu adalah 100. Okay, ini bukan maksud dia yang tu. Ini maksud dia radius of gyration. Radius of gyration ni maksudnya tadi ada nutrient axis. Okay, ini nutrient axis, garisan nutrient axis ni. Okay, garisan nutrient axis ni ke section centroid. Maksudnya kalau ke section centroid yang pertama, ke flange ni, yeah, centroid section flange ni tadi 20, nutrient axis 34. Jadi 34 ke 20, beza dia adalah 14. So untuk kalau section yang pertama, radius of gyration dia adalah 14. Okay, yang kedua, ke web, nutrient axis 34, kemudian centroid section dia ada 90. 90 tolak 34 sama dengan 56. Okay, seperti yang dibuat dalam ni lah. So kalau kamu tengok kat sini, 14 dan 56 lah. 14 nutrient axis, total punya nutrient axis pergi kepada nutrient, pergi kepada centroid untuk flange. Okay, centroid untuk objek section yang pertama. Okay, kalau I2 ni, nutrient axis pergi kepada, jarak dia kepada centroid section 2, 56. 90 tolak dengan 34, 56. Yang ni adalah 34 tolak 20, 14. Okay, dapatlah I1, dapat I2. Untuk kira I keseluruhan, untuk kira I keseluruhan, I1 campur I2, seperti dalam calculation ni lah. I nutrient axis bersamaan dengan I1 campur I2. Okay, I1 campur I2. Jadi bila kita dah kira, okay, BH kuasa 3/12, B dia 200. Objek yang pertama, kamu tengok kat sini, B dia 200, H dia 40. So 40 kuasa 3/12, B 40 kuasa 3/12 darab dengan area A. Ni A, radius of gyration dia adalah 14. 14 kuasa 2. Ni dah kira dalam ni, dah kira dalam ni, campurkan, dapatlah 26,34,666.67. Okay, buat pula untuk yang kedua. B dia 20, tapi H dia kali ni 100. Okay, 20 kali 100, BD kuasa 3/12. Kira dalam ni berapa, kira yang AR kuasa 2 ni berapa. So campurkan, dapatlah 7,938,666.67. Campurkan, kamu akan dapat I untuk neutral axis bersamaan dengan 10.57 kali 10 kuasa 6. Jadi ni sama seperti yang diberi dalam soalan. Dia nak buktikan supaya kamu dapat jawapan ni sama. Okay, Y centroid kita dapat 34, I nutrient axis pun kita dapat sama seperti yang disebut dalam soalan. Okay, next adalah kita nak cari shearing stress. Okay, kita dah ada nilai I. Okay, kita tengok balik formula. I baru kita dapat. Ni I baru kita dapat, I ni baru kita dapat. Okay, I ni baru dapat, ataupun boleh ambil daripada soalan, sama je. Kemudian apa dia formula dia tadi? Ni I dah ada, B ni kita boleh tengok saja daripada soalan. V dah diberi dalam soalan, 60 kN. Q, okay, soalan yang seterusnya adalah apa? Benda yang kita nak cari yang seterusnya adalah Q.
Okey. Q. Tapi kita nak cari pada neutral axis, kita nak cari pada junction. So Q ni akan berbeza pada neutral axis, Q ni akan berbeza pada junction. So dua keadaan Q kita kena kira. Okey. Dua keadaan Q kita kena kira. Q pada neutral axis, Q pada junction. Okey, ni tak sama dengan I. I kita ambil yang neutral axis sahaja, tapi Q kita kena ambil by mengikut keadaan dia at neutral axis dengan at junction. Okey. Okay. At neutral axis dengan at junction. Okey. Q dekat neutral axis, Q ni adalah first moment area, saya sebut Q adalah first moment area. Macam mana first moment area? Okey. B, okey, darabkan dengan H, darabkan dengan dia punya, kalau neutral axis ni dia punya centroid dia lah. Okey. Okey, contoh. Okey, bila Q, bila neutral axis dia sampai 34 saja. Okey. Bila ni sampai 34 saja Jadi kita tutup yang lain. Kena pun kena imagine macam ni lah. Dia punya, kita ambil daripada atas sampai ke neutral axis. Okay. Jadi sekarang ni flange ni ke neutral axis adalah 34 saja. Okay. Top flange sampai ke neutral axis adalah 34 saja. Okay. 34 saja. Dan ada satu saja objek, iaitu flange. Okay. Sebab dia punya neutral axis lies in flange. So dia, bila kita tengok ke atas, flange saja ada sebelah atas. Okey. Flange ni pula bukan semua. Flange ni pula adalah 34 saja atas daripada garisan neutral axis. Jadi nilai yang kita nak darab tu adalah daripada neutral axis ni sampai top ni, kita kena ambil kira dia punya center dia. Okey. Daripada neutral axis sampai top, kita kena ambil kira dia punya center dia. Jadi 34 bahagi 2. Yang center tu adalah centroid untuk kita kira Q. Okay. Ini untuk Q neutral axis. Daripada neutral axis sampai top ni adalah 34. Ada satu objek saja. Jadi objek tu rectangular. Untuk dapatkan centroid dia 34 bahagi 2. Okay. Untuk Q ni. Sebab tu bahagian yang belakang ni, first moment area ni adalah 34 bahagi 2. Okey, dia tulis terus kat sini 17 lah. Okey. Nanti kamu tak tahu pula mana datangnya 17 ni. 17 ni adalah 34 bahagi 2. Okey. B dia 200, broad dia, lebar dia, tinggi dia sekarang ni adalah 34 sebab kita hanya ambil untuk sampai neutral axis saja. Walaupun flange tu ada 40, tapi bila kita kira Q, kita kira sampai neutral axis saja. Sampai neutral axis tu tebal dia adalah 34, tinggi dia adalah 34. So 200 kali dengan 34. Jadi 34 tu pula kamu bahagikan 2, dapat 17. So kamu kira Q 115 600 mm kuasa 3. Dapat nilai Q. V ni dah diberi dalam soalan, 60 kN. Jadi untuk dapatkan Newton, darab dengan 1000 saja, dapat dapatlah 60,000. So sekarang kita dah ada semua value. V ada, Q ada, I ni 10.57 exponential 6. Okey. B kita tengok pada neutral axis tadi, pada flange yang pertama tadi. Kita tengok B dia masih sama 200. So kita ambil 200. B dia 200. Okay, semua ada. V 60,000, Q 115,600 mm kuasa 3, I 10.57 exponential 6. Okay, multiply with B. B dia 200. So dah ada semua value. Sekarang kita dah dapat value untuk
maximum sharing stress iaitu 3.28. So kita boleh nak tandakan kat sini 3.28. Pada neutral axis, okay, yang maksimum ni. Okay, dah siap untuk neutral axis. Ini keadaan dia bila kita analisis tinggal bahagian atas saja. Okay, bila kita nak analisis junction, ni kita buang mula lah. Bila kita nak analisis junction, kita dah dapat shearing stress at neutral axis 3.28 MPa. Okay, ni kamu dapat sebenarnya nanti dalam 10^6 dia akan kamu tukarlah jadi mega ni. Okay, at junction, see, okay, back semula kepada formula tadi, F shearing stress equal to VQ over IB. Okay, V still sama 60,000. Q kali ni kita kena kira Q dekat junction. Okay, Q dekat junction. Tadi Q dekat neutral axis, sekarang Q dekat junction. Okay, kemudian Q dekat junction ni, okay, kamu tengok kat sini 56. Okay, 56. Okay, 56. Okay, sebenarnya bila kita kira Q dekat junction dia jatuh dekat antara neutral axis dengan okay, sekarang ni dia jatuh dekat neutral axis ni jatuh dekat flange. Jadi bila kita kira dekat junction, apa section yang selain daripada flange, okay? Kalau jatuh dekat web, apa section yang seterusnya selain daripada web? Okay, sekarang ni dia jatuh dekat flange. Section yang selain flange adalah web. Okay, jadi neutral axis ni yang berada dekat flange ni ke centroid web. Okay, ke centroid web. Okay, tadi kalau neutral axis ke top flange saja. Eh, tapi bila kita kira junction, okay, junction ni kita kena tengok dulu. Eh, dia punya neutral axis ni jatuh dekat flange ataupun jatuh dekat web. So kalau dekat web, neutral axis ke flange. Sekarang ni dia jatuh dekat flange. Okay, jadi neutral axis ke web. Ha, dia terbalik gitu. Okay, dia mesti cross dia punya section bentuk apa? Bentuk yang lain. Dia jatuh dekat flange, so kita pergi kepada web. Bila pergi kepada web, centroid web tu dekat mana? Okay, berapa jarak dia ke neutral axis? So kat sini 56. Okay, sebab itulah bila kita kira Q tu, kita ambil 56. Okay, 56. Okay, dia punya apa? Dia punya nilai BH dia, B dia 20, H dia 100. Okay, 20 kali 100 kali dengan 56. Different antara neutral axis dengan centroid web. Okay, centroid untuk section yang kedua. 56. Okay, 56. Okay, macam mana dapat 56 ni lah. Okay, 56 ni, kalau dia jatuh dekat web, kena pergi kat flange. Kalau dia jatuh dekat flange, kena pergi ke centroid web. Okay, ha, dia macam tu terbalik. Okay, so 20, B dia 20 kali ke 100 kali dengan 56, dapatlah Q dia 112. V dia masih sama 60. Okay, sekarang ni kita kena bahagi kepada dua keadaan lah, sebab dekat junction ni ada dua, satu flange, satu web. So kita kena kira shearing stress dekat flange, kita kena kira shearing stress dekat web. Okay, so kita masukkan dalam formula V. Q sekarang ni kita ambil Q dekat junction 112,000. I dia sama, I ambil pada yang neutral axis 10.57 exponential 6. Okay, flange ni berapa dia punya lebar? Flange ni lebar dia 200. Ok,
Okey. Flange ni, flange yang atas ni eh. Flange yang atas ni 200. So kita masukkan, so kita kira lah. So kita kira lah 200. I dia ni ni. Ini Q, ini V. So kita dapat 3.1788 MPa ataupun 3.18 MPa. Dah dapat pada flange. Macam kat mana kita nak lukis? Kita pun sambung ni pada flange 3.18. Okey, MPa. Okey. 3.18 MPa. Pada flange yang depan, yang depan, yang belakang pula web. Okey, yang belakang pula web. Okey, web berapa? Kita masukkan tebal web lah. Kita masukkan tebal web tu je. Okey, beza dia web dia kat sekarang ni adalah 20. Okey, ni web dia 20. Masukkan web dia 20. Nah, sebab tu je beza dia. Yang atas ni sama, yang beza dekat B. Okey. B dia 20, masukkan nilai B 20, so kamu akan dapat 31.78. 31.8 lah saya tulis. 31.79 MPa. Okay. Dah dapat semua value dan gambar kita pun dah complete lah bila kita isi dia punya value. Okey, ini tulislah sikit sharing stress distribution diagram. Okey, ini lah matlamat kita yang sebelah kanan ni lah. Okay, ini matlamat kita. Kita nak dapatkan sharing stress distribution diagram. Okay. Okey, ini matlamat kita yang kotak ni. Inilah yang kita nak cari. Okey. Okey, kalau ikut soalan, dia nak sharing stress dekat nutrient axis. Sharing stress dekat nutrient axis adalah 3.28 MPa. Kemudian dia nak sharing stress at junction. Junction ni ada dua, satu flange, satu web. So flange berapa, web berapa? Pun kita dah dapat dekat flange 3.18 MPa, dekat web 3.79 MPa. Okey, itulah. Okay, macam mana kita nak buat kalau bentuk dia T macam ni, nak dapatkan sharing stress dekat nutrient axis, nak dapatkan sharing stress dekat flange, nak dapatkan sharing stress dekat web. Flange dekat web ni sebenarnya adalah junction lah. Okey, itu untuk contoh kita hari ni. Okay, kalau bentuk I-beam tu dia lain sikit, tak panjang lagi. Okay, kita akan tengok yang tu kemudian. So first kena faham lah dekat mana centroid, dekat mana neutral axis,
Kemudian macam mana nak kira I, macam mana nak kira Q, Q tu nutrient axis dan juga junction, dia berbeza nilai Q dia. Okay, kemudian macam mana nak lukis diagram. Okay, bentuk diagram ni kita boleh lukis bila kita dah dapat nutrient axis. Okay, bentuknya dah boleh lukis, tapi value dia kita kena still sambung lah calculation baru dapatkan nilai value dia berapa, barulah kita tulis pula value berapa. And bentuk dah ada, value tak ada, so value kita kira menggunakan formula shearing stress VQ over IB. Okay, so kita dah dapat lah, okay, keseluruhan gambaran shearing stress distribution diagram. Okay.